العالمين والاقباه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد اخواني واخواتي في الله رحمني وارحمكم الله Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca dan mengkaji kitab akidah yang ditulis oleh Ibnu Kudam Al-Makdisi rahimahullahu taala dalam Lum'atul I'tiqad. Ya, sekarang kita masih di pembahasan menyebutkan kaidah-kaidah umum ya dari para salaf tentang bagaimana menyikapi ayat-ayat atau hadit-hadit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Kudama di sini membawakan asar ucapan-ucapan para pendahulu-pendahulu kita, para salaf, yang mereka intinya sepakat bahwa dalam menyikapi, mengimani ayat-ayat atau sifat-sifat tentang ayat-ayat atau hadit-hadit tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-imrar, al-ikrar, wal-imrar, yaitu meyakini dan membiarkannya. Nah, tentunya kita sudah faham ketika disebutkan membiarkannya bukan menolaknya ya tapi imror wal ikror yaitu meyakini dulu mengimaninya bahwa semua sifat-sifat itu ada untuk Allah subhanahu wa ta'ala nah, baru imror membiarkannya itu tanpa menolaknya tanpa menyerupang dengan makhluk ya dan tanpa mendatangkan pemaknaan-pemaknaan yang tidak sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari sifat-sifat tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya. Tentang dirinya. Terus kalau kita ditanya, terus apa yang Allah inginkan? Kalau kita mengatakan, kalau kita datangkan makna yang baru, makna yang lain tentang sifat itu, berarti tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Terus yang Allah inginkan apa? Antum nah, menjawab apa? Yang Allah inginkan adalah yang tersirat pada konteks dalam ayat yang kita bahasakan dibahasakan oleh para ulama dengan zahir. Paham? Itulah yang Allah inginkan. Ketika Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Allah punya tangan, Allah mendengar, Allah melihat, itu Allah inginkan. Kenapa? Karena tidak Allah menurunkan Al-Qur'an, tidak Allah mengkhitab hamba-hambanya dalam Al-Qur'an kecuali dengan bahasa yang di, untuk dipahami bahasa yang paling mudah. Kan begitu? Berarti ketika Allah khitab kita, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu untuk dibaca dan tadaburi, ya berarti itulah yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Maka itulah yang wajib kita pahami dan kita yakini, kita imani untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kalau kita selewengkan maknanya, kita datangkan pemaknaan-pemaknaan yang sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan hawa nafsu manusia ya maka dikatakan itu terjadi penyelewengan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana yang Allah inginkan seperti mereka katakan ketika nabi mengatakan sallallahu bahwa Allah turun di langit dunia kata mereka yang turun bukan Allah tapi wahyunya tapi malaikatnya tapi perintah dan larangannya banyak ini kan pemaknaan-pemaknaan dari mereka Nabi tidak jelaskan seperti itu. Yang Nabi katakan Allah yang turun. Loh kok mereka mengatakan yang turun itu bukan Allah. Jelas ya? Nah, sudah dibawakan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Aman tu billahi. Iya. Wa anillahi. Ala muradillah. Saya beriman kepada Allah. Dan saya beriman kepada apa yang datang dari Allah. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan wa aman bi rasulillah ja ani rasulillah wa ala muradi rasulillah sallallahu alaihi kata Imam Syafi'i saya juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi dan apa yang Nabi bawa sesuai dengan apa yang Nabi inginkan jelas ya, ya yang terakhir kita sebutkan yang beliau sebutkan di sini ucapan Imam Al-Auza'i Ya, Imam Al-Auza'i ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in nasu wa wa ara rijal wa in zakhrafu qaul ini ucapan yang sangat indah ya kata beliau wajib <tik> atasmu mengikuti athar jejak-jejak para salaf para pendahulu kita yang saleh walaupun manusia menolakmu dan hati-hatilah dari pendapat-pendapat manusia pendapat-pendapat manusia selain Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Hati-hati Wa in zakhrafuhu laka kabil qawli Walaupun mereka menghiasimu Menghiasi Ucapan-ucapan itu untukmu Dengan ucapan yang menipu Jelas ya Ini berarti Dari ucapan beliau Rahimahullah ta'ala Sama dengan ucapan Imam Musyafi Sama dengan ucapan Imam Ahmad Sebelumnya beliau sebutkan juga Bahwa ya, Seperti itulah metode Para salaf Ya Kemudian kata Ibnu Kudamah rahimahullahu taala selanjutnya waqala Muhammad Ibnu Abdurrahman al adromi yang punya buku tertulis di situ al adromi ya, dal yang benarnya al adromi za za al adromi ya, mungkin uh, Ibnu Kudamah rahimahullahu taala sabakul qalam atau sabakul lisan atau mungkin yang menukil dari Mukudama mungkin salah keliru dalam meletakkan titik. Nah, karena yang benar dalam kitab Al-Ansab ketika dirujuk dirujuk ke kitab aslinya dilihat biografi ini Muhammad bin Abdurrahman nisbahnya al adromi bukan Adrami. Dan namanya al adromi ini Abdullah bin Muhammad bin Ishaq dan kemungkinannya ini yang beliau inginkan. Di situ beliau tulis Muhammad bin Abdurrahman. Ya, tapi namanya Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Adrami. Dia terkenalnya dengan nisbahnya, Kempungnya ya, Al-Adrami. Ini imam, akidahnya lurus. Ya. Al-Adrami ini akidahnya lurus. Beliau berkata kepada seseorang yang takallam lama yang seseorang ini meyakini satu bid'ah yaitu bid'ah khulqul Quran Al Quran adalah makhluk itu bid'ahnya walaupun ini tidak sebutkan tapi ini ma'ruf bahwa ini yang beliau akan yang akan kita baca ini adalah Al Azrami rahimahullah berdebat dengan satu salah satu ahlul bid'ah ya ya namanya Ahmad ibn Abi Du'ad, ini dia. Ibn Abi Du'ad ma'ruf, pentolan Jahmiyah meyakini Al-Quran adalah makhluk. Hanya ibnu Qudama tidak sebutkan namanya, tapi itu yang diinginkan. Faham? Ahmad ibn Abi Du'ad. Jadi Al-Azrami berkata kepada dia, Ahmad bin Abi Du'ad yang meyakini Al-Quran adalah makhluk. Sementara Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk al adrami berkata kepada dia orang yang mengatakan Al Quran adalah makhluk ini dan dia da'an ilaiha dan dia mengajak manusia untuk meyakini ini nah, ini baru dikatakan mau tadi asli ya ahlul beda kenapa karena dia mengajak manusia untuk mengikuti bidahnya jelas ya Taib. maka al adrami mengatakan ini perhatikan ya bahwa hudjalal adromi rahimahullah pertanyaan pertanyaannya ini pertanyaannya ya yang hendaknya kadang juga kita bisa terapkan pada ya, orang yang kita nasihati tentang bid'ah yang dia lakukan bisa makanya inilah salah satu sebab kenapa ibnu kudam rahimahullah membawakan kisah ini yang kesimpulannya bahwa al adrami rahimahullah memahami dan meyakini sebagaimana ucapan para salaf yang lain yang beliau sebutkan. Jadi Al-Adrami berkata kepada Ahmad Ibn Abi Du'ad tentang bid'ah yang kamu yakini. Hal alimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali au ya lam ya'lamuha. Berarti yang pertanyaannya ini pertanyaan menjebak. Al-Adrami rahimallahu mengatakan, bid'ah yang kamu yakini, bid'ah apa tadi? Aku adalah makhluk nanti ada babnya tentang Al-Quran ya bahwa Al-Quran itu kalamullah firmannya Allah bukan makhluk siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk kafir jelas ya dalam Al-Quran itu dikatakan firman Allah subhanahu wa taala Al-Quran adalah ucapan Allah al memang mengatakan apakah yang kamu yakini ini Nabi tahu Abu Bakar Umar dan Utsman dan Ali atau mereka tidak tahu yang ulangi pertanyaannya, apakah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Usman dan Ali tahu bid'ah yang kamu yakini, atau mereka tidak tahu? Kola, dia menjawab, Lami'yalah mereka tidak tahu. Berarti kan sudah masuk ke lubang kan? Iya kan? Masa kamu tahu mereka tidak? Ya kamu saja yang jadi rasul kalau begitu. ya kan? Terjebak dia. Apakah mereka tahu atau tidak, dia jawab, tidak tahu al yang bertanya pertanyaan kedua. Qala, fa syai'un lam ya'lamhu haula, a'lam tahu anta? Sesuatu yang mereka tidak tahu, Rasul SAW, alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kamu tahu? Qala rajul, dia sudah merasa ya, terjebak, ya. Fa inni aqulu qad alimuha. Berubah jawabannya. Tidak, tidak. Saya katakan mereka tahu juga. Berubah kan? Ya, awalnya dia katakan mereka tidak tahu. Disusul pertanyaan kedua. Oh, mereka tahu kamu tidak. Ya. Atau mereka tidak tahu kamu tahu? Dia berubah. Dia katakan, "Tidak kalau begitu, saya jawab, saya ulangi jawaban saya." Dia bilang, dia katakan bahwa mereka juga tahu. Apa yang saya kini para sahabat tahu juga. Nabi dan para sahabat tahu. Pertanyaan ketiga, kata Allah Qala afawasi'ahum an la sekarang kamu rasakan mereka tahu. Yang kamu yakini ini Al-Quran adalah makhluk. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, dan Ali tahu. Sekarang sesuatu yang mereka tahu, yang mereka tahu ilmunya. Sebagaimana yang kamu yakini, Apakah mungkin untuk mereka itu diam Tidak mengajak manusia kepada apa yang mereka tahu itu Atau tidak boleh mereka diam Dalam artian wajib mereka sampaikan Paham? Paham pertanyaannya? Karena kan al ini mengatakan mereka juga tahu apa yang saya yakini Nah sekarang disusul pertanyaan dari Al-Adrami Mereka tahu satu pembahasan, satu ilmu Nabi dan para sahabatnya. Apakah mungkin mereka untuk diam dan tidak mengajak manusia terhadapnya atau tidak boleh mereka diam? Wajib jelaskan kepada manusia. Apa jawaban ahli bidah ini? Baluasi ahum. Mungkin. Mungkin apa? Hah? Mungkin apa? Mungkin mereka diam. Mungkin mereka sembunyikan. Mungkin. Terserah mereka, itu kalau kita jawab bahasakan. Terserah mereka, bisa mereka tahu, mungkin mereka diam, boleh mereka diam. Faham maksudnya? Faham ya? bisa, jawabannya maka al rahimahullah mengatakan. fasyiun wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Nah, sekarang Al-Allah, ala-ala 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 ini kan mengajak manusia Kepada bid'ahnya Ya kan? Dia ajak dia pengaruhi manusia untuk meyakini Al-Qur'an adalah makhluk. Sementara mereka katakan nabi juga tahu apa yang saya yakini tapi nabi diam. Apa maksudnya? Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali diam. Saya sampaikan kepada manusia, mereka diam. Nah, Allah telah mengatakan kalau begitu, apakah kok mereka diam? Kamu berbicara. Paham? mereka tidak mengajak manusia kepada apa yang mereka yakini sebagaimana yang kamu katakan nah kamu ajak manusia di situ pangkot rojul maka orang ini tidak bisa lagi menjawab pokoknya ya semua jawaban jawabannya selalu mengarah kepada apa dia yang lebih pintar daripada siapa nabi dan para sahabatnya dia yang lebih pintar daripada nabi dan para sahabatnya nabi diam Abu Bakar diam, Umar diam, Utsman diam, Ali bin Abi Thalib diam. Semuanya diam. Kamu ajak manusia kepada itu. Dan perdebatan ini dalam kisah yang lengkapnya di depan di depan Amir. Di depan pimpinan negara pada waktu itu. Ya, maka tamnuk damah rajulu. Orang ini pun terputus hujahnya. Maksudnya tidak bisa membahas lagi, menjawab lagi tidak bisa wakana hadirun fa khalifah seorang amir di situ yang hadir dia hadir di situ dia doakan kejelekan la wasa'allahu 'ala man ya ma semoga Allah tidak melapangkan ya bagi orang-orang yang tidak diam dari apa-apa yang nabi dan para sahabatnya diam didoakan kejelekan di depan Amir ini. Amir ini masih di atas fitrohnya. Eh. Dia mengatakan Nabi tahu apa yang saya tahu. Tapi Nabi dan Abu Bakar dan sahabat yang lain Khulafahnya itu diam. Saya jelaskan manusia. Maka didoakan kejelekan. Semoga Allah tidak melapangkan dadanya. Semoga Allah ya tidak melapangkan orang-orang yang tidak merasa cukup. Atau tidak diam dari apa-apa yang Nabi diam. Jelas ya?

dan para imam-imam yang berpetunjuk dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam orang-orang yang berilmu yang dalam keilmuan mereka diam ya, dari membaca ayat-ayat Al Quran sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala khobarnya dan membiarkannya sebagaimana datangnya semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau melapangkan mereka yaitu orang-orang yang ya, berbicara mendatangkan makna-makna yang baru apa-apa yang Nabi dan para sahabat dan khulafanya dan para immatus salaf diam dari pembahasan itu tentang sifat sih sifat tentang sifat-sifat Allah Nabi diam ada komentar dari Nabi tidak tentang sifat-sifat Allah ketika Nabi bacakan kepada para sahabat atau ketika Nabi dengarkan dari Jibril alaihissalam tidak ada jelas ya kalau kita bahasakan no comment tidak ada komen, tidak ada penjelasan, tidak ada penambahan-penambahan. Nah, sementara kamu menambah-nambah, kamu kata Al-Quran makhluk. Dari mana ucapan itu? Nabi mengatakan Al-Quran firman Allah, kata Nabi dalam hadith, Mana'uni an ubaligo kalama Rabbi, mereka menghalangi saya dalam menyampaikan kalamnya Allah, firman Allah. Kok kamu katakan makhluk? Dalam Al-Quran, wa in ahadun minal fa hatta kalam Allah. Wahai Muhammad dalam Al-Quran, kalau orang-orang musyrikin itu meminta izin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran, izinkan mereka. Untuk mendengarkan kalamnya Allah, izinkan mereka. Sampai mereka mendengarkan kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Berarti lebih dari itu, menambah-nambah ucapan berarti dianggap menambah-nambah dari apa yang Nabi dan para sahabatnya diam. Maka ini menunjukkan bahwa sepakat para sahabat di atas ini. Nabi dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sepakat tentang sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, mengimaninya sebagaimana datangnya dan membiarkannya, tidak memaknainya, tidak menafsirkannya dengan pemaknaan-pemaknaan yang diinginkan oleh manusia. Sebab itulah yang Allah inginkan. Tangan, ya tangan sebagaimana sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yakini saja. Bentuknya Allah a'lam, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak gambarkan, Allah tidak sebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi juga tidak menggambarkannya. Pendengaran dan penglihatan seluruh sifat-sifat seperti itu cara mengimaninya, meyakininya dan membiarkannya. Jelas ya? Maka selesailah ya penukilan penukilan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dari ucapan-ucapan para salaf, orang-orang yang mengikuti nabi dan para sahabat di ya, atas jalan yang benar. Begitu cara mereka menyikapi ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau mulai membawakan ya, contoh ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan ini sangat indah ya. Tapi tulisan beliau rahimahullah ini tunjukkan Pakihnya beliau ya keilmuan beliau rahimahullah taala sebelum beliau sebutkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah beliau sebutkan dulu kaidah agar kita faham agar kita tidak salah dalam memahami sifat-sifat jadi beliau sebutkan dulu kaidahnya salah bagaimana ucapan-ucapan mereka agar kita oh sudah punya ya sudah punya landasan dan pondasi sudah punya panutan dalam hal ini contoh dalam hal ini Nah, barulah mereka barulah beliau rahimahullahu taala membawakan apa? Contoh-contoh ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini sebagaimana kaidah yang selebar berlalu, yaitu membiarkannya, mengimaninya dan membiarkannya. Kata beliau, "Fa ma min sifat azza wajalla Masyaallah. Langsung pertama tentang wajah. Kata beliau rahimahullah dan dari ya dari min mimma itu min dan ma bergabung jadi di di gom jadi mimma ya dari maksudnya bagian atau sebahagian ayat-ayat sifat ini isyarat dari penuku dama bahwa tidak semua yang saya bawakan di sini tidak semua ayat-ayat sifat saya bawakan di sini cuma beberapa saja paham karena kalau itu kumpulkan dalam Al-Quran ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa taala banyak sekali hanya boleh sebutkan ya beberapa saja. Jelas? Yang pertama, yang kedua, yang beliau isyaratkan di sini yang beliau bawakan ayat-ayat sifat-sifat Allah yang banyak diingkari oleh ahlul bidah. Jelas? Kata beliau, di antara contoh ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah adalah firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 27 wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya beliau potong ya, wa yabqa wajhu rabbik. Kullu man 'alayafan fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah semuanya itu sirna akan hancur dan tinggallah wajah rabb yang maha mulia. Sifat apa yang kita pahami di sini? Hah? Ada sifat di situ? Sifat apa? Wah, wajah. Ya. Jelas ya? Nah, sifat-sifat yang seperti ini sudah kita jelaskan sebelum ketika beliau menyebutkan kaidah-kaidah bahwa sifat-sifat yang mereka dapatkan seperti ini wajah. Ingat orang-orang yang tersesat dalam masalah sifat-sifat Allah, mereka sudah punya kaidah paten bahwa apa? Bahwa tidaklah kami mendapatkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran maupun sunnah kami memahaminya sebagaimana apa yang kami lihat pada mah apa yang kami lihat pada makhluk paham nah mereka lihat di mereka baca ini ayat Allah memiliki wajah tinggallah wajah Robmu paham nah mereka lihat oh, manusia punya wajah juga saya antum semua punya wajah Allah sebutkan dirinya punya wajah berarti sama dong kalau begitu wajah di sini bukan wajah kita palingkan maknanya nah, terjadilah yang seperti tadi Ya, makanya para salaf dibawa oleh Ibnu Qudam tidak seperti itu. Ketika dia katakan wajah, Allah katakan wajah. Kan jelas ini bahasa Arab jelas ini. Wajah. Wajah itu yang terlihat ketika berhadapan. Ya kan? Kata, kata mereka bukan wajah di sini. Ya, tapi nikmatnya. Ya, surga. Banyak sekali pemalingan-pemalingannya. dengan apa yang mereka cocok. -cok. Ya. Kenapa? Ingin lari dari penyurupan ya. Allah dan makhluknya Tetapi jatuh ke dalam kesesatan yang lebih besar daripada itu Menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Kita katakan ketika Allah punya wajah Allah sifatkan dirinya punya wajah dalam Al-Quran Allah lebih tahu tentang dirinya Berarti Allah pun punya wajah Bagaimana bentuk dan hakikatnya Hanya Allah yang tahu Wallahu alam. Kita imani Allah punya wajah Itulah yang namanya imror, ikror wal imror. Meyakininya dan membiarkannya. Paham ya? Maka dalam ayat ini jelas sekali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala punya wajah. Tetapi ingat, kita buang jauh-jauh ya penyakit-penyakit yang ada kepada mereka. Itu menyerupakan. Sudah kita buang. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Allah yang katakan dalam Al-Quran, Laisa, kami wa Basir, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dari makhluknya. Allah yang katakan seperti itu, dan Allah yang katakan sendiri, Allah punya wajah. Bagaimana caranya? Kalian memahami. Kalian ambil ayat yang satu, kalian buang ayat yang lain. Paham? Mereka ambil. Kamis Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mereka ambil ini. Dapat wajah. Berarti tidak sama. Berarti tolak. Kalian ambil leseca, kalian buang, kalian buang waya, maka wajah robik Memang caranya kalian beriman, jelas ya. Sementara Allah yang katakan, Allah punya wajah dalam Al-Quran, kalian mengatakan ini surga nikmat, banyak sekali pemalingannya, ya. jelas ya. Maka caranya mengimani ini, Allah punya wajah, baru amalkan ayat yang tadi, tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Berarti kita amalkan semuanya. Paham ya? ya. Dalam hadith, disebutkan juga ada tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan dari hadith Abu Said al-Khudsad bin Nabi Waqas kata Nabi SAW, Inna kalantum fiqo nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta alaiha tabakun alaih Kata Nabi SAW, tidaklah engkau berinfak, bersedekah dengan satu sedekah, engkau harapkan dengannya wajah Allah. Engkau harapkan dengannya wajah Allah, Nabi sebutkan Allah punya wajah. Engkau harapkan Allah di situ, sedekah bukan kau harapkan wajah manusia, bukan kau harapkan pujian manusia, bukan kau harapkan agar kamu dipuji. Tidak, kamu sedekah hanya mengharapkan Allah agar Allah membalas, memberikan pahala, maka. Kata Nabi SAW, kecuali pasti engkau dibalas dengan itu. Ini anjuran untuk ikhlas dalam bersedekah. ya Tidak menampakkannya. Agar menutup pintu-pintu ria. Makanya dalam hadith kata Nabi SAW, Saba'atun yadilluhumullahu fi la illa dhilli. Tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Yang tidak ada naungan pada hari itu. Kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya. Rajulun tasoddaqabi sadaqatin fa'akfaha. Hatta la Shimaluhu mayung fiku yaminu. Seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya. Sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya orang yang dekat pun tidak tahu. Ya. Ini maksudnya agar tertutup. ya Pintu-pintu ria agar dipuji. Supaya membawa dia lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang disebutkan Ibn jukudama Hadith yang kita sebutkan menunjukkan bahwa Allah memiliki wah, wajah dan terjadi kesepakatan para ulama tidak ada yang menyelisih dalam hal ini kecuali Al-Lubidah bahwa para ulama salaf sepakat Allah subhanahu wa taala memiliki wajah ya. ada seorang yang mengatakan begini ya dia katakan kenapa mereka itu mengatakan Allah punya wajah di sini katakan wajah bukan wajah hurufik kekallah wajah robbmu ya berarti yang kekal wajahnya saja dong Berarti nanti ke Angry katanya. Hah? Cuma luar biasa syubhatnya. Luar biasa pengkaburannya. Ya. Jelas ya? Ini tidak tahu belajar ke luar negeri lagi. Tapi tidak tahu kok seperti ini pemahamannya. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Mensifatkan sesuatu. Menyebutkan sesuatu. Yang ada pada dirinya. Kecuali itu betul-betul ada. Ya kan? Ini ada dalam uslub yang dinginkan di sini dalam Al-Qur'an, Allah kekal, Allah memiliki wajah. Wajah? Iya. Dan zat Allah semuanya. Hah? Tapi Allah bawa salah satu sifat yang ada dalam zatnya itu, yang ada bagian dari zat itu, wajah. Itu ada dalam uslub, contoh dalam pembahasan kita. Kamu dari mana saja? Lama sandalnya batang hidungmu. Paham maksudnya? Apa yang dimaksud lama sandalnya batang hidungmu? hidungnya saja? Hah? Kamu maksudnya kan begitu. Berarti dia karena dia punya hidung. Apa maksudnya? Bukan berarti ketika Allah sebutkan kekal wajah Allah, bukan berarti wajahnya saja yang kekal. Itu kan pemahaman dia. Pemahaman dia seperti itu, salah paham. Nanti Allah kayak ngribet, yang kepala saja. Nauzubillah. Jelas ya? Berarti di sini kita katakan Kekallah buka Robika zul jalali wa kekalah Allah yang memiliki sifat wajah, tapi Allah bawakan dengan sifat wajahnya yang kekal. Tapi Allah yang kekal dan Allah memiliki sifat wajah. Jelas ya Taib. Dan ini yang bersangkutan dengan Al Quran dan Sunnah dan kesepakatan para salaf. Jadi kesimpulannya ayat yang boleh bawakan di sini menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat wajah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis banyak ya. Kata Nabi sallallahu alaihi nur. Ya, hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Seandainya kata Nabi sallallahu hijab ini dibuka, hijab ini dilepas, dibuka La ahraqat subhatu wajihi La ahraqat subhatu wajihi mantahat ilaihi Abu Kamal kata Nabi Sallam kata Nabi Sallam hijab Allah tirai penutup, ya itu berupa cahaya. Kalau cahaya ini dibuka, maka cahaya wajah Allah akan membakar semua pandangan-pandangan manusia. Ya. Makanya Nabi Musa ingin melihat wajah Allah, ingin melihat Allah dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatkan dirimu, saya mau lihat. Apa kata Allah? Bukan kata Allah, saya tidak bisa dilihat, wahai Musa, percuma, saya tidak bisa dilihat. Bukan, tapi lantaroni, kamu tidak mampu melihat saya. Nanti akan ada pembahasan tentang melihat Allah pada hari kiamat. Jelas ya? Kata Allah, kamu tidak mampu melihat saya. Walakin ilal jabal, kata Allah, lihatlah ke gunung. Fa ini stakorra makanahu fasafataroni. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya kamu akan lihat saya. Kata Allah falamma jabal ja'alahu Musa Kata Allah Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya, menampakkan dirinya. Di gunung itu ja'alahu Hancur gunung itu menjadi berkeping-keping. Musa pingsan. Tidak mampu. Allah sudah katakan kamu tidak mampu melihat saya. Gunung saya tidak mampu. Hancur. Jelas ya? Ini semua dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang hakiki. Bukan ungkapan perumpamaan, bukan. Hakiki. Tetapi bentuk dan hakikatnya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, sifat yang kedua, wa Subhanahu wa taala bal yadahu totan baliyadahu totan dalam surah Al-Maidah ayat 64. Kata Allah bahkan kedua tangan Allah terhampar. Sifat apa kira-kira ini? Hah? Sifat tangan. Ahsan tumbar kalau Sifat tangan. Eh, ya. tentunya sifat-sifat yang seperti ini yang pertama kali langsung ditolak oleh alul bidah, ya kan? Karena mereka saksikan ada pada makhluk mereka saksikan ada pada makhluk maka sifat-sifat yang, yang seperti ini ini yang mereka paling anti untuk menetapkan yang mereka saksikan nyata ada pada makhluk ya eh, mereka tolak walaupun penolakannya kita sudah jelaskan di antara mereka berbeda-beda dalam menolak menolaknya ada yang menolak secara langsung seperti jahmia Allah tidak bersifat dengan tangan wajah pendengar melihat tidak semua tidak ada ya eh, ada yang menolaknya dengan mendatangkan makna-makna yang baru seperti orang-orang Asy'ariyah. Ya, dia katakan tangan di sini bukan tangan tapi apa? Nikmat. Tangan di sini bukan tangan tapi kekuatan, kemampuan. Ya, tapi hakikatnya sama Mana? Menolak sama saja. Jelas ya? Nah, sekarang ayat ini dibawakan oleh beliau rahimahullah untuk menetapkan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada kesempurnaannya, ada uh, sebelumnya yaitu kata Allah Subhanahu wa taala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah aidihim bima qalu bal yadahu kaifa yasha kata Allah orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terikat terbelenggu kata Allah gullat aidihim tangan mereka lah yang terikat terbelenggu walu'inu bima qalu mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan kemudian kata Allah bal yadahu bahkan kedua tangan Allah terhampar jelas Allah memberikan pemberian kepada siapa yang Allah inginkan kehendaki. Maka, kita katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi, memberikan persifat untuk dirinya dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki tangan Berarti yang wajib untuk kita menetapkan itu. Allah yang lebih tahu tentang dirinya, ya, Nabi, dan para sahabat menetapkan itu tanpa mereka komentari, tanpa mereka katakan kemampuan, tanpa mereka katakan, "Oh, ini ya, nikmat." Ya. Kalau kita katakan, "Nikmat." berarti nikmat Allah dua, cuma dua. Karena di sini yadahu <tuh> yada asalnya yadani hu, paham? Emang ya, bahasa Arab. Yadani hu itu kembali kepada Allah ya kata ganti. Bahkan kedua tangannya hanya nunnya hilang, paham? Nunnya hilang, asalnya yadani hu. Nah, nunnya hilang, jadi langsung ada domir kata ganti. Jadi yadahu. Paham? Jadi yadani itu dua. Ya, karena dalam bahasa Arab kalau ingin menambah sesuatu itu dua, tinggal tambahkan alif dan nun. Baitun satu rumah. Ya, dua rumah baitani. Paham? Muhammad, dua Muhammad Muhammada ni. Ahmad satu, dua Ahmad Ahmadani. Paham? Jadi tinggal alif dan nun sudah dua. Ya. Paham? Nah ini tangan di sini juga dua. Ada alif dan nunnya. dihilangkan. Berarti Allah menyebutkan dua tangan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah kalau mereka katakan nikmat, Baik, coba kita baca. Kita maknakan sebagaimana yang mereka katakan. Bahkan kedua nikmat Allah. Berarti nikmat Allah dua. Jelas ya? Yang mengatakan ya di sini itu kemampuan. Kudroh. Baik. Bahkan kedua kudroh Allah terhampar. Berarti kemampuan cuma dua? Ya, yes, ya. Anggap kalian bisa selewengkan ini. Se kalian selewengkan silahkan. Kalian mau kemanakan hadit-hadit, bahkan ayat dalam Al-Quran. Ma qadarullah haqqa wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah wassamawatu matuhiyatum biyamini. Subhanahu wa ta'ala masyirikun. Kata Allah, mereka belum mensifatkan Allah sebenar-benar dengan sebenar-benarnya. Wal jamian yang Bumi digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Langit dilipat dengan tangan karena Allah pada hari kiamat. Kalian mau kemanakan itu? Itu sifat-sifat apa itu? Menggenggam, melipat. Sifat apa? Tangan. Berarti tangan sini, tangan hakiki, bukan yang sebagaimana kalian katakan nikmat, kemampuan ini dan itu. Belum lagi hari tentang jari-jari. Kalian mau kemanakan? Tanya itu mereka yang palingkan semua itu ayat-ayat tentang sifat tangan. Inna bani Adam in min asabi rahman. Yukalibu Kata Allah, sungguh hati-hati anak Adam itu adalah berada di antara dua dari jari jemari Allah subhanahu wa taala. Kalian mau kemana kan itu? Semua sepat tangan. Jelas ya? Nah, ya. Maka dengan ayat ini menunjukkan bahwa ya Allah subhanahu wa taala memiliki sifat tangan. Dalam hadis banyak, dalam hadis perhatikan, dalam hadis contohnya yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaminullahi mal'a la yagitu hanafaqatan." La yagitu hanafaqatun saha al-lail wan wa nahar. Bi yadihi al-ukhra al-qabd wa yarfa'u wa yakhfid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan kanan Allah itu penuh dan tidak berkurang sama sekali dengan pemberian yaitu ketika Allah memberikan hamba-hambanya dari nikmat-nikmatnya tidak berkurang sama sekali tangan kanan Allah Subhanahu wa taala dari pemberian itu Saha al-lail wa nahar sepanjang malam dan siang walaupun Allah memberi siang dan malam pagi sore Allah memberi nikmat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya yang lain Allah menggenggam dan mengangkat dan menghinakan. Faham? Jelas ya? Berarti ini jelas dalam Al-Quran dan Sunnah didukung oleh hadit-hadit. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki iya dua tangan. Memiliki dua dua tangan. Iya. Maka kita katakan dan para ulama bersepakat bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu dua. Sepakat. Ya, dinukil kesepakatan oleh para ulama bahwa tangan Allah bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan satu, bukan dua. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran dua, dalam hadis dua. Nah, permasalahannya kita menjawab bagaimana kita jawab ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tangan ada dengan lafat satu, tunggal, mufrad, ada dengan lafat banyak, jamak. Jamak itu berapa paling sedikit? Tiga ke atas. Walaupun ini ada khilaf ya, ada sedikit perselisihan ada yang mengatakan jamak itu dua paling minimalnya. Dalilnya salat jamaah. Salat jamaah imam dan makmum. Salat dianggap jamaah itu tidak? Jamaah. Berarti dua. Nah, Ada yang mengatakan tiga ini pernah berjumhur. Tapi kita anggap tiga, ya. Jamak paling sedikitnya tiga. Nah, dalam Al-Quran, Tabarokalladhi biyadihil mulk. Maha berkah Allah di tangannya lah. Yadu. Yadu. biyadi tunggal. Di tangannya lah kerajaan. Paham? Jadi pahami? Nah, dalam ayat yang lain. Ya, dalam ayat yang lain. Dalam surah Yasin. Awalam yarau anna lahum mimma amilat Tidaklah mereka, tidakkah manusia melihat bahwa kami menciptakan untuk mereka, ya, dari apa yang diamalkan tangan-tangan -tang kami kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berupa binatang-binatang ternak. Disitu dikatakan mimma amilat aidina, tangan-tangan kami. Aidi, jamaknya yadun. Berarti kita simpulkan dalam Al-Qur'an ada lafaz dua, ada lafaz satu dan ada lafaz ya jamak. Bagaimana kita menjawab ini lafaz satu dan lafaz tiga ke atas jamak? Kalau lafaz dua dalam tadi dalam surah Al-Maidah jelas ya, tangan Allah dua. Dalam hadis juga Nabi menyebutkan tangan Allah dua. Jawabannya, perhatikan baik-baik: satu, ya, satu dalam bahasa Arab itu kadang bermakna dua. Penyebutan satu itu kadang, ya, bermakna lebih dari satu, walaupun satu di situ disebut. Paham? contoh-contoh ketika lafat satu digandengkan, jadi mudaf-mudaf ilaihi. Sekarang saya tanya, bahasa Arabnya nikmat apa? Nikmat, ya kan? Nikmatun. Jamaknya nikmat nikmat apa? Ni'amun. Ya kan? Ni'amun artinya nikmat nikmat. Satu nikmat nikmatun. Kata Allah, "Wa in nikmatallahi." Kalau kalian ingin menghitung satu nikmat Allah. Nah, kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau satu disandarkan jadi mudah-mudah ilai, maka satu ini maknanya semuanya. Makanya yang kita terjemahkan kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah salah. Kalau kalian ingin menghitung nikmat nikmat Allah, latuh suha. Kalian tidak bisa untuk membilangnya. Paham? Walaupun dia disan, walaupun dia bentuknya satu, tapi disandarkan, disandarkan kepada Allah, berarti semua nikmat Allah masuk. Paham? Berarti selesai. Lafat satu berarti tidak bertentangan dengan lafat dua. Paham? Kita yakin Allah memiliki tang dua tangan. Dalam ayat kalau biyadihi mulk. Maha suci Allah, maha berkah Allah yang di tangannya lah. Kerajaan itu. Tidak nah, bertentangan Ya kan? Karena satu di sini biyadihi ditandakan kepada Allah. Allah berarti mencakup semua berapapun tangan Allah. Nah, tangan Allah berapa dulu? Dua. Tidak bertentangan. Paham di sini? Baik. Satu lagi. Tentang jamak. Bagaimana kita jawab? Kalau yang mengatakan jamak itu paling sedikit dua, tidak ada masalah berarti. Ya kan? Kan dua. Tangan Allah dua, penyebutan jamak dua, paling sedikitnya berarti tidak bertentangan. Nah, yang bertentangan, kalau yang mengatakan sedikitnya jamak itu tiga. Nah, sementara tangan Allah dua. Kita katakan penyebutan bentuk jamak, ya, itu tidak bertentangan dengan dua. Ada dalam Al-Quran? Ada dalam Al-Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu taala anha ya disebutkan dalam Al-Qur'an wa in tatuba ila Allah kalau kalian berdua wa in tatuba ila kalau kalian berdua ayat ini ya turun kepada Aisyah dan Hafsah Umar terus bertanya kepada siapa ayat ini turun ya Rasulullah kata Nabi Aisyah dan Hafsah kata Allah Subhanahu wa taala kalau kalian berdua bertobat Allah sudah sebut namanya tapi jelas dalam hadis kalau kalian berdua bertobat faqad sagat maka telah bersilah sucilah qulubukum ma hati hati kalian berdua paham dua orang yang disebutkan punya tapi Allah sebutkan hati-hati kalian berdua qulub itu jamaknya apa qalbun hati qalbun satu hati kalau dua hati qalbani kalau banyak hati kulubun. Paham? Tapi di sini dua orang, Aisyah dan Hafsah. Tapi Allah katakan kulubukuma, hati-hati kalian berdua. Berarti jamak tidak bertentangan dengan dua. Paham ya? Jadi tidak ada masalah, tidak ada pertentangan, tidak ya, jelas sekali. Jadi tangan Allah dua. Ha, perselisihannya di sini. Ulama salah berselisih. Apakah tangan Allah itu kanan dan kiri? atau dua-duanya kanan. Paham? Kenapa? Karena ada dalil yang hadith yang lahirnya kalau dibaca ada pertentangan. Dalam hadith kata Nabi SAW, Kil yamin. Kata Nabi SAW, kedua tangan Allah itu kanan. Ini sahih, tidak ada persisian akan hadithnya. Faham? Nah, ya. Makanya pendapat kebanyakan ulama bahwa tangan Allah itu dua-duanya kanan. Berdasarkan dengan hadith Nabi SAW. Paham? Nah, sebagian ulama diantara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengarang usul salasa itu dan e, ulama yang lain ya mengatakan tangan Allah kanan dan kiri ada hadisnya dalam Sahih Muslim ya kata Nabi situ Nabi mengatakan Wa shimal. dan dengan ta, tangan Allah yang kiri tapi ternyata lafadz shimal kiri ini lemah dilemahkan oleh para ahli hadis yang lain yang sahih yang kita baca tadi biyadil ukhra ketika Allah sebutkan tangan kanan Allah penuh dan tangan yang lain menggenggam. Akal nah, kalau ini sahih. Tapi tangan yang lain, bukan tangan kiri. Paham? Jelas ya? Maka pendapat yang kuat bahwa tangan Allah keduanya kanan sebagaimana yang Nabi katakan kil yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Nah, ya, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Jelas ya? Baik, maka ya ini uh, dua contoh yang boleh sebutkan dari penyebutan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini semuanya bahwa wajah ya dan tangan Allah Subhanahu wa taala itu hakiki bukan majaz, bukan perumpamaan, bukan. Ya, tapi kita jauhkan diri kita dari penyerupaan kepada makhluk dan seterusnya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita cukupkan dulu ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. يا yeah. نكتب هذا القدر سبحان الله والحمد لله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أصحاب الله Allahu akbar Allah.